Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pagi Bonsai. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa ya teman-teman. Ya, kebetulan saya lagi mengecek pertumbuhan bonsai kelapa. Ini jenisnya kelapa gading oren ya teman-teman. Ini waktunya saya tapis. Ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki, dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan saya tapis pada bahan bonsai kelapa. Ini harus secara rutin ya teman-teman, karena kalau bonsai kelapa kita tidak menyayatnya, maka daunnya akan memanjang dan tidak ke samping ya teman-teman, jadi larinya ke atas, akhirnya panjang ya teman-teman. Harus wajib melakukan secara rutin pada bahan bonsai kelapa. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Inilah cara perawatan pada bahan bonsai kelapa secara rutin ya teman-teman. Dilakukan penyayatan ya teman-teman, atau saya tapis. Daunnya akan tumbuh ke samping ya teman-teman, kalau secara rutin melakukan penyayatan. Kita bantu pakai kawat dulu ya teman-teman, karena kalau bonsai kelapa terlalu ke bawah sayatannya, maka akan mudah patah ya teman-teman. Jadi kita bantu ikat seperti ini untuk menjaga agar tunas mudanya tidak patah. Pindah ke satunya teman-teman ya, lebih cepat pertumbuhannya. Ini kelapa jenis kelapa sayur ya teman-teman.
Ini pertumbuhannya sangat subur sekali ya teman-teman. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Menambah inspirasi baru tentang bahan bonsai kelapa. Ini ya, teman-teman. Nah, bahan bonsai kelapa. Ini juga ada ini satu lagi ya, teman-teman. Kita sayat juga. Karena ini sudah mulai ke atas tumbuhnya ya teman-teman. Jadi intinya agar daun bonsai kelapa tidak tumbuh ke atas, jadi tumbuhnya ke samping ya teman-teman. Apabila secara rutin melakukan sayat tapis. Oke teman-teman, sekian dari Pagi Bonsai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.